pagi. Hari ini kita mau foto-foto pakai kimono sekeluarga. Cuma seperti biasa ngaret. Morning. No, kalau di Jepang bukan morning. Apa tuh? Tanya dulu. Hai. Morning. In Japan, good morning. Japan. Good morning. In Japan, iya. Ohayo. Oh ya. Yeah. Ohayo. Yes. Ohayo. Good. Yeah. Ohayo. Kita hari ini kita mau makan breakfast. Breakfastnya enak banget. Roti coklatnya the best. Ini paling the best. You don't have hello for some chocolate. This more. Tidak boleh menit. 12 minutes. 20 menit. Bukan. Sebenarnya kita tebak-tebakan. Kim, tebak-tebakan. 1, 2. Yes, good. Woo! I love you. Kalau Kyoto itu kelihatannya nggak terlalu gemerlap rame ya. Kalau di Singapura luar biasa keren banget, jalanan dihias, gemerah lah gitu. Maksudnya rame banget menyambut hari Natal dan New Year. Iya, karena Naila pengen kuliner di Jepang. Jadi kuliner yang paling enak kan di sini, makanannya enak-enak, cocok sama kita. Justru bagi yang suka masakan Jepang, top banget. Saya agak sedikit ragu, saya susah. Kalau yang suka Jepang, the best. Dagingnya the best, Kobe-nya the best, Wagyu-nya the best. Pokoknya dari kemarin kita cuma makannya gak ke toko tapi kuliner dan kuliner. Karena Wagyu-nya juga keren banget, enak banget. Kemarin kita makan Kobe. Wah, biar mahal tapi enak-enak, daging empuk banget. Tapi lemaknya luar biasa, pasti tinggi banget kan di situ ya kan. Kalau Kobe itu adalah sapi yang dipadetkan, gak bisa bergerak, tapi dikasih makan yang betul-betul bergizi. Jadi betul-betul lembut banget tuh dagingnya. Kemudian yang suka sushi. Sushi ya, tepatnya di sini. Aja nyuruh pada jalan karena bawa anak-anak lama. Ternyata dia stop di sini di kacamata lagi. Terima kasih. Apa-apa yang penting nggak lupa suami, nggak lupa anak, nggak lupa cucu, itu aja tiga. Ceritain dong, jangan lupa, nggak apa-apa deh. Ceritain dong, jadi ketinggalan apa nih? HP ketinggalan. Kan Ibu Hana selalu always ketinggalan HP, lupa HP. Ya itulah Ibu Hana. Habis foto-foto, saking yang punya foto ditaruh, saking dinginnya, pas mau pulang lupa nih HP. Tapi alhamdulillah di Jepang ini nggak usah khawatir. Apapun yang kita ketinggalan, insya Allah mudah-mudahan ketemu. Karena mereka otomatis HP itu diserahkan ke polisi restorannya. Jadi kita berhubungan dengan polisi. Waktu aku telepon tanya, telepon ke restorannya, oh udah diserahkan ke polisi. Jadi kita berhubungan dengan polisi. Dia minta kode passwordnya dari HP. Dan sekarang sudah diamankan, tambang kita berambil. Alhamdulillah kalau rezeki gak kemana, tetap aja kembali ke yang pemiliknya. Jadi kembali sama Naila sekarang? Bukan naik kereta? Salah lagi, bukan naik kereta, naik bus. Kita merasakan, kita pelan-pelan naik bus, kali naik bus yuk. Naik bus ya. Bus.
Di Jepang kita kebanyakan jalan, gak apa-apa, Pak Fadil. Sehat, karena udaranya bersih. Jadi capek tidak terasa, Pak. Terasa banget. Juga. Tuh, dia terasa banget. Emma, rambutnya mau bikin apa? Makan pakai jilbab ya. Nah, udah ke Jepang kudu pakai baju kimono, mau dingin kek, mau salju kek, yang penting gaya. Ini foto. Foto. Yang penting gaya foto. Sayang loh. Ada kedinginan, salju turun. Yang penting kena tuh suasana Jepunnya, suasana pakaian kimononya, suasana apa alamnya. Nah, itulah family Fadel. Apapun rintangan tetap dihadapi. Apapun coba tetap berjalan demi masa depan bangsa dan negara. Mama aku ditegur mulu sama dia. Oh, ini masker kan udah suruh pakai masker mulu. Dia datang masker enggak bagus. Okay, good. Arigato. Rambut mau diapain nanti, Bu? Sanggul katanya. Katanya juga. Iya, katanya juga sanggul. Tan diapain, Tan? Pita-pita. Pita-pita sanggul, cute lah pokoknya. Sakit banget. Tapi bagus kok. Tapi enggak enak. Perut aku sempit. Ini bukan kamu yang pertama. Hai. Ja, Yoni de sama. Ah, Yoni mo minna agarimashou. Belum kali ke Jepang. Sampai. Arigato gozaimasu. Arigato. Ini mereka mau coba pakai baju kimono. Jepang, di kampung Jepang. Apa nggak kelihatan palanya? Lucu-lucuan aja. Hai guys. Aku pakai baju kimono, bilang. Hah? Hai guys. Aku pakai kimono. Aku di Jepang, gitu. Kyoto. Seragamnya semua bagus, pakai kimono. Nah, happy banget sih. Hangat untungnya ya? Iya sih, dengan cuaca yang sangat dingin. Pakai baju yang cukup hangat sih. Mama punya ambil payung ketinggalan. Ini mau es krim gak? Iya, ya es krim. Mau gak sih, Nay? Mau. Heh? Mau es krim? Mau gak ketinggalan? Hei, Unyil. Anak ini ya? Anaknya rasa coklat. Nggak, lihat mama. Cantik banget sih. Pakai apa kamu? Oke, ntar kita pakai lipstick. Kira-kira tuh mabushi. Biar lebih bagus sama lebih nyaman untuk foto, jangan di sini. Kita okay, geser dikit lagi. Oke, follow you. Dan ini udah gelap tante. Oke, inilah persiapan kita dari pagi. Makan dulu, breakfast dulu. Yang ada udah gelap, baru kita keluar. Ditambah mendung pula. Tapi gak apa-apa, yang pasti adalah yang penting kita ada foto. Mau itu gelap, mau itu terang, yang penting kita matching. Kamu seneng nggak? Keren, pakai baju cantik-cantik. Dari pagi kita langsung ke sini. Iya, kita dari pagi udah siap-siap ya. Udah. Tapi yang begini, begitu, begino, begitu ya. Iya. Jadi akhirnya datangnya jam berapa? Udah siang deh ya. Udah sore deh. Akhirnya kita mau foto udah gelap, ditambah mendung pula. Sebenarnya jamnya masih siang, cuma udah mendung. Sukakuri emu no koni uyafunyaka kimasu de iyo akari ha ni ho hito de pa mano yaka.
dua kali ya gini, tiga kali gini, tiga. Ketiga, dua, ayo silakan. Arigato gozaimasu.